Hai geng, aplikasi pengganti WhatsApp kini tengah banyak dicari oleh masyarakat. Terlebih setelah WhatsApp mengumumkan mengenai kebijakan baru terkait membagikan data pengguna kepada induk perusahaannya, yaitu Facebook. Bagi sebagian besar pengguna WhatsApp mungkin merasa tidak nyaman terkait kebijakan WhatsApp mengenai pembagian data kepada Facebook. Sehingga banyak orang mencari aplikasi pengganti WhatsApp untuk digunakan sebagai alternatif. Apakah orang itu termasuk kamu? Tenang aja geng, aku bakal kasih tahu 5 aplikasi pengganti WhatsApp. Tonton terus videonya ya. Ingin data kamu aman? 5 aplikasi pengganti WhatsApp terbaik tahun 2021. Telegram. Telegram adalah salah satu aplikasi chatting pengganti WhatsApp yang bisa kamu gunakan saat ini. Aplikasi chatting ini memiliki beberapa fitur unggulan yang bahkan WhatsApp tidak memiliki. Sehingga kamu tidak perlu khawatir mengenai fitur-fitur dari aplikasi itu sendiri. Selain fitur yang lebih baik dari WhatsApp, Telegram juga disebut memiliki tingkat keamanan yang lebih baik jika dibandingkan WhatsApp. Sama-sama menggunakan teknologi enkripsi data end-to-end, Telegram kini direkomendasikan oleh banyak pengguna loh, gengs. Signal. Rekomendasi kedua dari aku yaitu Signal, sebuah aplikasi chatting yang dapat menggantikan fungsi dari WhatsApp. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab pendiri Signal dan WhatsApp adalah orang yang sama. Namun Signal lebih unggul soal privacy penggunanya. Dikembangkan pada 2018 lalu oleh Signal Foundation, aplikasi ini selain memiliki fitur yang sama dengan WhatsApp, namun telah dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang lebih baik. Kabarnya, aplikasi ini tidak mengumpulkan data dari para penggunanya sama sekali. Nah, mungkin kedua aplikasi chatting tadi terdengar familiar ya buat kamu? Sekarang aku bakal rekomendasiin 3 aplikasi lain yang mungkin jarang kalian dengar. Viber. Viber adalah aplikasi chatting dan voice over internet protokol populer yang sangat bersaing dengan WhatsApp dalam hal fitur. Pertama, aplikasi ini menawarkan enkripsi end-to-end dalam panggilan, pesan, dan sharing media. Selain itu, pesan yang disimpan di beberapa perangkat juga dienkripsi, yang membawa kita pada fakta bahwa paket aplikasi chatting dalam dukungan multi-platform yang tidak dimiliki WhatsApp. Aplikasi ini juga memiliki fitur unggulan lain yang WhatsApp sendiri tidak punya, yaitu fitur panggilan internasional untuk pengguna yang berlangganan. Threema. Threema adalah aplikasi chatting yang sangat aman. Aplikasi ini mengenkripsi semua data, termasuk pesan, file bersama, bahkan pembaruan status. Meski tidak memiliki fitur WhatsApp seperti panggilan suara dan video, fitur keamanannya tentu saja dapat diandalkan. Bersama dengan enkripsi end-to-end dalam aplikasi, aplikasi juga tidak mengumpulkan metadata dan menawarkan berbagai opsi cadangan terenkripsi. Threema adalah aplikasi open source dan memiliki kebijakan privasi yang sangat transparan, jadi keamanan kamu ada di tangan yang aman saat kamu menggunakan aplikasi ini. BBM Enterprise. BBM Enterprise adalah sebuah aplikasi chatting dari BBM yang dikembangkan oleh BBM Limited. Aplikasi ini merupakan aplikasi chatting yang dapat kamu gunakan untuk mengganti fungsi WhatsApp itu sendiri. Dikembangkan oleh BBM Limited, aplikasi ini diklaim memiliki tingkat keamanan yang melindungi privasi dari para penggunanya. Sedikit berbeda dari aplikasi lain, BBM Enterprise tidaklah gratis. BBM Limited mematok harga sekitar Rp37.000 setiap 6 bulan sekali. Meskipun berbayar, semua itu terbayar dengan keamanan data kalian ya, gengs. Nah, itu tadi 5 aplikasi chatting pengganti WhatsApp rekomendasi dari aku, gengs. Kamu pilih yang mana? Ketik di kolom komentar ya. Bye, gengs.